katiponapah mengenai bank. Pegawai bank nerima gaji sebab gaji ini kata berbajaran sepen bulan pegawai ini kah ke bajar di pemerintah di negara pada remak ini kah hukumah tak maka ini kah pesek tempunan kecampuran bodoh hasil ini hasilnya itu nah ini kah gula jawab kelaban singkat pisau pertama sikap orang Islam mereka berdua teluk. Nomor setong dek berang selah terang haram atau berterang halal. Ini ke setong. Terang pun. Tak mang-mang pun. Nggak bagaimana berang ngecok. Pun tak usah tanya aki pun lah haram sedih kebun pun. Haram atau berhalal pun terang pun. Ini ke setong. Nomor dua, saya sebut syubhat. Syubhat ni ketak terang. Polang campuran. Engkau budaharam, budaharam. Ya, sendika. Dicampur. Ini kenyaman syubhat. Syubhat ni ketak terang 100% halal. Tak terang 100% haram. Nikah, menurut hukum, kening. Diterima kening makan syubhat tapi mon bodoh orang singas tete di neraka Mesir tak terang haram lah tapi karena mar samar engkau tak ada nah ini kasi aku cak wara sikap hati-hati ini kasi nomor dua tiba-tiba ada mon haram 100% ini kebun terang tak kengeng mon halal 100% terang kengeng ini ke si nomor satu nomor dua syubhat elako ini kening tapi umpah mata elako ini ke si pecah wara ini ke sikap hati-hati atabah sini ke si pecah wara atau bersyubhat kena wara Munjiria berde ocak, oleh jangan sesetong, tak oleh, tak oleh, oleh, tak oleh pada kuatan nega, pada telilah nega, karena berde solaja sampaian tak anda, nega ocak warak, maka dia abang nega ampun potos sarang ulama tanah coba. Neka bedah telok hukumah. Nomor setong haram. Beda alasannya menikah. Karena hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dima-dima otang senarik keuntungan ya jadi saya cari riba. Ketimun beda orang ngotangnya tapi dari otang ni ke pas minta untung, nah ni keterang riba, ni ke debuna kanjeng Nabi. Jadi karena bank ni ke sebenekah, jadi pun terang termasuk ini ke debuna kanjeng Nabi, lek. Jadi haram, sini kena. Ini ke sesitong. Bada pola ni, senerang lagi, oleh, tak haram, oleh. Sebab apa? Sebab jadi ya arupa tulisan sendiri. Ketetepan rental atau berbunga itu tidak diucapkan pada waktu ngejeng. Tapi bertulisan sendiri. Atau boleh jadi sering tak terang lagi berde nalika nak neken. Gula orang tengah ki neka. Ongki pun neka sambil nyotang ki. Soto saya bungki. Tapi aku tiba beli bunganya 5% atau 3% ki. Namun sini ke kaisa saya haram. Tapi mau tanya ocak sini ketapa apa? Nah ini kesin nomor dua. Ki, saya ngocak oleh. Pas saya nomor telok, saya ngocak syubhat. Bang ni ke syubhat. Artinya syubhat ni ke
haram tak terang, halal tak terang. Jadi marsamar ni. Mon orang, karena marsamar ni kita anda otang ke bank ni kayak kocak warak ni kesikap hati-hati. Paham ini? Jadi ini kan nomor dua. Mon haram ejawi, mon halal elakone ni kayak stong terang ni kebon. Okay. Wah nomor dua mon syubhat kening elak. Lakone, tapi mau tak lakone nyaman wara, paham ki? Pas nomor telok was was, dah ni. Nomor telok ni ke was was, was was ni ke tak andi jeli, tak andi tak kenal cuma rangira ketok, rangira. Arya cucun duri dimberi, wah masa ini apa? Arya cucun kubu ni gender ya. Aku punya jenak, dorokah macam-macam bohong, anu, bala jis, bohong, udah, kudan doh. Nih sebenarnya apa nih kan? Nih tu waswas nih kena. Paham ke? Sampai anda anda asyik kumbiolek, apa? Ia mentaharan. Orang dia mengkau orang dia, orang dia punya duit bertanggung jawab punya bojong tak apa dia. Are dekik mentos anam tak ngerti hukum batu sini kan. Nih nyaman was-was. Was-was ni kata saya. Nih kesara gendu ni. Nih kesara kocak. Tanap tu. Berlebih-lebih haram israf. Faham ke? Sebab kenapa? Kita boleh. Dengan ngatur hati. Dengan para sahabat-sahabat. Nega tetap biasa jual beli napah sarang orang-orang setuju malah bi orang kafir wo napah bujukan orang setan yang ajo nalika zaman kenikah neka neka ampun itu kelampahan ada contoh terang aja boleh. Ada orang boleh berlalu apa nak jatuh bukti pasang saja tak boleh apa ini mana begini entah ni tu apa ni cuma era TV ni. Kalau orang berlalu ada orang apa nak sitting kau apa. Ia pada sadar semua, menolak yang beli dasar dari kata bulu di rumah. Aduh, ini kesambiannya mana waktu? Ini kesambian. Tadi mah, ini kesambian lagi masih jadi mah. Tak bisa kuli masa sambian. Tiap selagi tak terang, kata sama. Pada beli bapak mana orang apa je? Bede tarian, Pak Lala, Elorong, Hengeng, tak sama masuknya. Mohon sambil, pas mang-mang, ikan ke, ini rak nong kena pelek anu, rakus anu-anu, bapak. Sambil ke jeding, lo ikan ada-ada itu, semuanya pasang tiprat nang jeding, ya apa ini. Walah hasil sambil ini pasti diwas-was, pasat. Lah ini ke was-was, was-was ini ke, mau beleren wudhu was-was juga aki jatuh. Maju ya. Tak usah senikah orang nikah. Mau tak terang bodoh teman cok ini nikah. Hujuh. Malah mau pencenengan repot si nyegel. Ini tak apa-apa. Pak mana sampai masuk ke jeding. Gih. Iku yo wong nek nyoyor ada jeding kene. Mesti mereka enak tila-tila seyoi. Mesti ono, kan sedek ada. Pas sampean nyiram, ciprotane iki nang aku lak najis ku. Wah najis kabeh iki wis. Opo iki? Lah. Nek kemon seneng ke sampean kudu andi sarong 10 kodi. Kuwi oleh apa yo? Nek was-was nek tak kene. Malah terang aja kita fakir. Mondok an kene pak
nampes serekor tak nengale mata, tak apa-apa. Eh maaf. Paham ki? Eh maaf. Mal gini, kesampean lebat lorong pas bedo motor lebat ke sini. Wah, pas kening sa. Wah, najis ya. Benten. Iya najis tapi makfu gini seborang. Nih, jadi montana apa sarung kesampean kening. Lek nopo niku ledok tok kan nyiprat nih kak tau ning nyiprat sopan sampeyan tau ning sepeda sepeda guys aduh nampes lo najis ya tak usah seneka gini kak senejen umpawana najis tapi sepura ini makfu kenapa sahabat karena dia syukul ihtirazuh minuh karena repot saja dia orang emang kok mula cilin setakin dengan nafas kebuk kanggelih kebesar wangnya was-was malah kecuali malah ya akhirnya baik buka sini kok pak lupain jagini kemalah duserati ini pas sampai tengah ini nyeceng-nyeceng sini kok bodoh orang ini kok dari was-was sampai lupa kaur ibu kaur dulu takut ketampesan disuka seneka wah ini ketambah tak saya ini kan oke jadi pak mana kulit ke hotel coba lagi makanya penginapan-penginapan ini kadang jadinya kene ini tak beda aeng ya apa ini iki mesti najis sih lho kok orang ini lho ini bapaknya ada bapaknya wong sing nang jadinya akeh ini ono cino ono macam-macam wis nek nek ketetesan najis wis najis barang suci ndak sampe rongkola katene gak ada utawa mana mustakmal iki sebab iki ono wudu dite kene bali ni siti mustakmal nah ini kita tuh mau gula sambian nih mentar ke jeding jeding aja nggak sekolah seperti di hotel-hotel buat dan enggak jeding aja kene tau sawas suasan yang biasa bebot selagi lewat mata melak tak nengali dibi tak apa-apa paham gini? Hukum cik rok buruk ke dibi sama mon sama ni rok buruk ke dibi patut curi was-was maksud was-was ni ke asal langas tebi ya tapi dalam bus timpun dalam bus kipun minah syaitan ni kan termasuk setan ni kan was-was ni ke benar dari apa? Mena syaitan dari setan. Faham ke? Nikah. Jadi gula nikah kan terang lagi. Masya Allah gula. Nikah kisah hari ini gula. Oneh kuste Sayyidina Umar Ibn Khattab. Nah ini kenapa? Nah nikah. Kanjeng Nabi tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min muzadat musyrika. Kanjeng Nabi orang yang cembedana orang musyrik bine yang kewudu. Malah Sayyidina Umar radhiyallahu an min juratin nasraniyah orang yang cerita orang Kristen yang kewudu. Ini ke Sayyidina Umar ni. Pula nak sampaikan aroma saya lebih bagus daripada Sayyidina Umar. Diingatkan soto tek. Hari pering hari dah macam nak ngumbah mau itu. Wah dicelup celup pun ya apa ini? Apa dah najis ini? Wah saya suruh-suruh saya tak tukar. Wah susah memang ini. Malah es naik kerja. Ika es ni siapa sih gawe ini? Anu dah wah. Ika nak najis tu ikan. Aduh, cak torok ni kesetan gini ka? Faham ki? Nih dah melek moto kato tek najis lagu. Tahu sama amang sampai. Faham ki? Niki Kanjeng Nabi ini pun dipunterangaken ngoten. Mulai nih tang meriki dipunterangaken kali. Wa sahih indana annahu tajuzu sholatu fi syawari'
kena wong sembahyang ning embong-embong iza lam yajid fiha najasah ne ora terang kata ono najis ning gunung fa inna qina syawari' tahirun karena lemah iki kabeh hukum suci. Tapi nek sampean pun terang ono arek iki ngoyo kulo ayo garing. Kene mono ayo garing durung disiram iki. Ayo kotor dak kate Allah Akbar mboten oleh niku nek ngoten. Niku jenenge wis seru nek kono ono ayo. Ya napa carane nek wis garing cukup disiram sepisan pun. Ser pun cukup. Jadi sampai nak sembahyang tengsak geng-geng mereka butuh nojok. Iki mau dicat wong-wong dia. Mama ni kaya kalau saya dilanggar ni. Orang siang ke gelok, iya pun tak kening naji si loro. Mun kening naji di rumah. Wah, mun dah kira. Akhirnya beri cerita nak santri mang-mang. Mungkin. Karena was-was, akhirnya kita pernah ke ewe sesat. Karena kena yang tetes nampes kancana tau yang nak ada remen mang-mang timpo itu nak najis kabe iki pas seram tau bluuuuh wah iki mau siramane mau cibu iki kurang rongkolah iki mau walhasil dari mang-mang akhir alis johor posak kaya tepak ini kalau ada was-was tinggal iki jatorok sini kini pan nikah keterangan kula neka nyelenteri cuma kula perlu aja gue pertanya orang nerima gaji pemerintah kenging kenging halal sita oleh montera kula oleh hasil main tek paman atau kula napa barang ngecok tek ada lah kok kena nyebrot nyebrot di pasar berapa ada lemai bu, marmon benda, ya. Lah ini ketahui. Menterang ni kawan, engki. Menopang mana bodoh orang tukang copet. Andi pesen ke unya, eh? Bagi pesen campuran. Kiri copet, kiri alat kebiasa, beri orang, pokok campuran lah, eh? Dari mana kah? Keneng, keneng dari mana? Lokit campuran, kok. Nika faham ki? Jadi mohon benda bereng campur, kotak terang lagi. Nika ring kesah keterang bul. Cuma nika, nika cara hukum lahir nika. Cuma secara hukum batin, orang menabih aroma sejabat nika nerima obeng tak resek. Nika kutu benya sedekah. Paham ke? Cek takut sedekah. Niat ngereseke. Sedekah ni kata tadfa'ul balak. Ke? Jadi, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panika akrabi macam-macam jalaran, macam-macam cara. Ibadah ke Allah, tak pas pokok orang nyebar pokok atene nyambung ke Allah marah bah tak cukup kok cuma kui carana dharma carana wudhu ya wudhu itu apa sih maha mana bodoh orang yang penting itu kan akhir sholat kali zikri bana baju ngeswajah ingat kok korongkola mencengkor ingat ke Allah marah lah masih tahu saya wudhu. Bah mana ni kah cara napa ni kah tak gengeng ni kah, eh? Kita lak kebukuk ni nyawa lah, eh? Tetapi kau tu orang ni kan tetap ke cara-cara, cara nak orang ngebajang ibadah, engkau wudu, lah lain lah kau ni. Kita orang aki mohon bukan amem pecuba cara nak supaya jebat selamat dari mempe nak bukan pecuba, nolai orang niwo. Dua ping telu. Ini kan kanjeng Nabi saya mulang. Si. Pas sampean ngajain. A'udzubillahirrahmanirrahim. A'udzubillahirrahmanirrahim. Jangan suara kita ngerti. Biar.
wadik pak coba. Bola pacet apes ya apes. Neka orang budu neka. Eh? Taun lai seneka. Neka pacet sabab jaleran seibulang di Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan mentero selamat ke dari mempes sejuba. Da iya jadi jarana. Neka bulana Kanjeng Nabi neka. Cepet sapes saking neka. Lakone ki separta aja ki Gusti Kanjeng Nabi ki sampe mun ana pe coba telepon ke buna hadis cerita ki goreng den beden ya lah nang nang be mare lah pa coba be telo kale ya sini ka sampe mo tau billah minasyaitonir rajim lakone ne padegur ngapo aja ngabudu gelu sini ka coba ngoca. Ya betik di uduan. Ah, perwak cepor-cepor main ngetek. Bola mandi lepas nyengrep mar. Wajib di ujung bandi ya sini. Ini sini apa matai kutai di sini. Cepor hocah sini kusambian. Neka deki perian neka goreng haji. Haji ini kebunnya. Lelampah-lelampah seingain mainan ni. Men orang tandi kepercayaan ke Allah bentuk ke Rasul. Orang apa haji ni kak pesan tu pesan orang esah tak ada pesan darah mah kira nak kira apa nak beri ke sini kan anak anak tung jadi kak patnya apa sih sepat pun dia menyebut setan mana siapa setan bersetan sepat tak berapa je dimberapa bersetan cakap macam sini kesan dia mau haji. Beki sampean pak jalan, apa jadi maklum dengan jadi buat atau apa kau sila? Mereka nak sengah ni ke? Sekacer baru nak sekacer ni kecil sampai lepas dari Ka'bah. Jadi sampean kutu ni ke tepat ke Ka'bah, cak nyeliok ke lain lah. Jadi bapa mana ni ke? Ni kau bapa mana Ka'bah? Mana ke? Punda es sampean sekek sekacer. Nika mana keliling sehingga ketupas terus ke nika. Mau sampai ngiliot seneka tak sah sini ke buat. Tak seneka. Berulah sampean nyempal ke isa. Tak tepak ke Ka'bah. Gak sah orang tawak ngonu itu. Selalu saya kocak ngadip kiblat. Mau nore ngapa aja yang di dada. Nah. Oke. Mau atawak ngaku. Nika. Jadi. Ya, bariknya ya. Cengok jansin ini kesampian itu Allah haji ini sampian. Pas sampian sengkeng lakonnya kalau bentak iman. Ada kemah mana nyucuk, kenapa? Bunga kelakuan saya enggak orang yang main. Deki kaya setting baina sofa wal marwah kaya. Adiki, ya apa yang ada tabung batiknya. Cengok jansin ini kesampian. Ini ketakin yang era kewi pikiran ini, kekudunoro iman ini. Jadi mbak-mbak kaya saya, makur ini, makum ini. Kenapa? Kok ngerawiri ini kak? Mbak ini kayak ibadah haji ini sini kak. Ini kak, satu aja kudu. Ibadah ada iman ini. Minta iman sampean, apa aja ini kak pas. Pas ditanya lagi, kepipi sampean, aduh burung siapa aja kak. Ah, pertama tiga tadi ada ya. Nyetep apa benda iri ya. Jangan ngoyakan ini kesampian. Takbir Allah, apa? Asam cukup. Arah pecah letak. Jangan ngoyakan ini kesampian. Ini kepun aturan carana ini kepun. Adep. Saya bilang di Gusti Kanjeng Nabi. Paham ki? Nah, sebenarnya juga. Eh, terang lagi. Sedekah itu. Itu adalah menebus untuk menolak bala sedekah. Monoring cerik kira repot dia ya. Repot dunia esiksa esiksa karena TBNC ada ngeman eman apa-apa eman melihat hati eman takut apa itu dia kebeli polan modal. Kerana kerana siksa tipe ini yang mana? Tipe mata tipe ini kita ingat betul tu sih nak.
geger ke anak atau pemetan di anak geger ke penakan lah saya ngakur tak di laku ke segi lah ini kenyampuh jangan saya mati. Oh kok ini gue enak dewe aku ini telung puluh tahun saya nyambut gawe ini sampai aku ini telan bungkuk kabel bareng aku mati sendiri kok enak-enak anongkang-ngongkang ini kepenakan ngedeteng. Kita yang sepenganan kini itu sudah warisan. Ini kenyaman lah orang hidup kali kini ke orang kini ke. Salah nalai kena odin kesana punya tapi tanda ngakan nasi tekok luang ngakan tapai terus. Ini kenyaman lah orang hidup kali kini ke. Ketimut orang andi iman ke Allah, iman ke kanjeng Nabi, sedekah. Sedekah berbentere. Terutama pegawai-pegawai searmah saatnya aduh darmah kok kemenerima gaji pun bulan riah ini kecek tak usah remah sedekah bapaknya ini ke mencari pun debu ini ke amit ini ke nyamit tidak nebus ini paling tidak setahun sepisah nebus ini nebus anu ini ke dunia ini ke ini ke sedekah ini ke Masya Allah sampai Al-Quran yang terang lagi zaman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang peningkat tingnya bisa ke kanjeng Nabi diwajibkan sedekah sedekah dulu kepada orang yatim apa pun sedekah engkau ngadup ke kanjeng Nabi ini ke asalnya wajib pada. Tapi karena berat akhirnya pas nasah busuk hukum bagi Allah cuma sunat tu. Eh? Jadi orang yang menyabi ke Mekah, pokoknya sedekah ke lu. Sambian nyabi ke pesarian, sedekah ke lu. Ini sedekah ke anak-anak, kan? Sedekah anak yatim. Mulanya ke Mekah, cik mengagi sambian. Sebab bodoh pesarian-pesarian, kok punya anak-anaknya sedekah segi. Wah, sedekah bahas, ini kan? Kadang beli satu ini kan? Kira-kira bunga orang setekai mas. Tapi orang kuna pecer beda anu gini. Jadi sampean menyabisa, saya langkung saya. Sampean arep ibadah, nopo mau sedekah. Sampean bareng tobat dengan Allah sedekah. Jadi sedekah itu memang salah satu cara yang ditunjukkan oleh agama itu. Paham ini? Ben orang di sedekah ini kedua hasil lah. Nomor setong tibi ini ke resek, ngereseknya. Nomor dua, tambah bebeli ya Allah. Neka, bebeli. Korparca aja sambian. Ya. Jadi neka, angku ya orang. Saya jadi pegawai, napa pegawai bank, napa pegawai pemerintah, napa pegawai, napa baik. Juga tentang super smart mereka. Eh? Oleh karena ini bank sudah menjadi khilaf. Eh? Kan beda saya ngocak bank ini kan beda saya ngocak haram. Beda saya ngocak oleh. Beda saya ngocak sih. Jadi hasil daripada super smart yang petorok ke bank. Ini ya hukumnya seperti itu. Jadi pun tak ada halangan apa-apa. Eh? Cuma saya menganjurkan mereka secara ikhtiar supaya resek ketibiki. Napa cara ngeresekin kesalahan? Benda dua. Iki ngelakoni kesayan secara umum. Benda nomor dua, sedekah. Sedekah ini terserah. Iki terserah sampean. Kefermili na TV atau beka anak yatim atau beka orang sita minta fakir miskin atau beka orang-orang yang keparloh du'ana okay. Mereka terserah pokok sedekah ni kan mereka sebagai jawaban pula pertanyaan muka-muka jawaban kula mereka senajan tak pun apanya mana tak memuaskan saya muka-muka yang cukup eh?
Manabi beda setro atanya kelaben takik kelaben naon telil ben sutrosa aneka bisa deki secara langsung ikorona akibi kaulah jadi dari kitab Ihya Engke juga dari kitab-kitab selain juga neki kan to tak baca bi kaulah sebab deki mantas terang lagi kopi tak cukup bertona lagi jadi kalau benrengkes jauh bengkula yang dikasih ya perhatikan memikah mengenai jawaban pertanyaan karena berpenampun cukup jadi gula nyon halal lagi berida pengajian cuma sekak dinta bisa haus langkong muka-muka ngajian selain nak muka-muka malam Senin si bekal datang saya sambung berakhirul kalam kaulah nyon maaf daripada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.